Muhammad Dadang Supratna bersama warga RW 10 Desa Cihanyir berdoa bersama dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah memilih nomor urut 3 di pemilihan kepala daerah dan unggul di Desa Cihanyir khususnya RW 10. Dan Cikanjung itu yang kedua karena ada permintaan beberapa sehingga saya harus turun ke lapangan dan sudah terlami dan tadi sekalian Jumat keliling itu tadi yang keempat. Insyaallah ini akan berlangsung terus setiap hari Jumat saya akan berada di desa ya. Ini dua selempar di desa Kelurahan ini. Insyaallah kita bisa mengunjungi semuanya. Kegiatan ini tentunya bahwa kita mau menekankan silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Bandung yang notabene saat ini saya perlu masukkan informasi bagaimana potret-potret masing-masing desa tentang kebutuhan apa yang harus kita lakukan dalam kebijakan lima tahun ke depan. Dan insya Allah sesuai dengan visi-misi yang saya sampaikan pada waktu kampanye akan terrealisasi dalam doanya, mohon doanya kepada semuanya bahwa ini program berjalan insya Allah akan berkembang dan istiqomah. Semoga apa yang kita lalui ini bernilai ibadah. Ibu Ketua RW 10 mengatakan, dengan terpilihnya Dadang Supriyatna, sangat diharapkan untuk bisa selalu membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Cihanyir dan diharapkan jujur untuk bekerja dan amanah. Saya sebagai Ibu RW 10 mengharapkan kepada Bapak Bupati dan selamat atas kemenangannya. Kepala Desa Cihanyir, Ceceng sangat antusias dan bersinergi kepada Bupati terpilih sangat diharapkan untuk lebih memajukan pembangunan dan program-program yang sudah diajukan melalui Musrembang. Harapan saya ke depan dengan kepemimpinan Bupati Pak Haji Dadang Supriyatna, mudah-mudahan ke depan akan membawa nuansa pembangunan ke depannya lebih baik. Karena saya yakin, saya optimis Pak Haji Dadang Supriyatna sangat merakyat dan juga konsisten dengan insya Allah dengan program-programnya beliau akan konsisten. Sebenarnya yang bisa dikatakan bahwa tiap hari Jumat itu tidak akan cuma sekarang sebelum dilantik, nanti juga setelah dilantik beliau tetap akan Jumat keliling ke lapangan untuk meraih aspirasi daripada warga masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, tim Hadas TV mengabarkan.